Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini malam-malam ini. Guys, saya sudah berada di di rumah seorang praktisian guys. Praktisian spiritual the magic comb, the magic tissue. Beliau tak asing lagi lah. Warga sekitar sudah tahu semua. Namanya konon kata si Vera itu namanya Abah Huda. Waduh, Abah Huda, anak maneng banget. Huda. Dari tadi nih, udah hampir setengah jam. Diketok-ketok pintunya itu gak dibuka. Cuman yang dibuka ini saja. Tadi tetangganya buka. Terus ini kesininya gak dibuka lagi. Aduh, kaku. Gak apa-apa, saya tungguin nih. Saya tungguin. Biar ada win-win solution. Kasian si Vera tadi. Lagi nangis dewekan yang kuburan. Lagi budaan. Susu di kakan yang setan menguburan. Aduh, sana mana yang parah. Yang penting saya dan sahabat semua seru waras bergas kebas yang keramas tuntas. Satu malam, kick. Aduh, seru banget mana yang mbak. Waduh. Bohma sani wa sani mabarik alihi wa alihi wa sahbih. Allahumma salli على محمد ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد ربي صلي عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدينا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدينا الحسنى بحرماتهم. Salawat berbanyak, salawat berbaik istighfar, berbaik baca Al-Quran dan selalu perbaiki suat. Semakin suat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi wa sahbihi. Wasi ya wasi. Silit ya silit. Aduh, seruat maning. Gimana ini sampai jam berapa lagi ini? Aduh. Itu gimana dulunya gimana? Sampai kayak gini-gini. Sampai tadi di kuburan-kuburan. Aduh. Itu sadar tidak kayak gitu, waras tidak tuh sampai dibuka baju gini terus edan-edan di kuburan tuh gimana? Jangan kayak gitu. Ketika Anda punya masalah, kan ini lagi diuji nih masalah nih. Semua ditipu semua, hartanya ludes semua, diusir dari keluarga. Kan gara-gara Mbak sendiri enggak pakai rasional. Pengen sukses, pengen karir apa? Emang kalau sedekah itu disuruh dipaksa gitu. Ngomongnya gimana? Wajib kalau sedekah. Oh wajib. Terus kan ada mahar juga. Mahar itu beda lagi. Beda lagi. Terus buat uang-uang ritual beda lagi. Beda lagi. Nah itu yang tertariknya ketika kita nggak punya uang buat ritual, terus nggak punya uang buat sedekah sama dia. Itu sampai suruh diemprut juga itu ngomongnya sedekah. Iya. Aduh. Emang ngemprut itu sedekah dari mana? Bilang aja banyak. Emang ini barang negara gitu. Kan gitu. Kalau nggak punya uang kan jadinya mampu. Terus kenapa mau? Terpaksa. Terpaksanya kenapa? Jangan-jangan suka juga kan? Enak juga kan? Enggak. Dulu di sini pernah nggak dipakai? Di mana di sini? Itu di sini. Di mana? Di mana? So, diemprot di mana? Pas waktu mandiin saya. Oh. Mas, sayanya dipegang-pegang. Oh, lagi mandi kembang di sini. Iya. Terus pegang-pegang susu saya. Mm-mm. Nah, terus di sini tonggeng ini. Demprot. Iya, sama dukunnya. Terus itu ada WC-WC. Susunya masuk WC enggak? Enggak. Oh, enggak. Serius. Masuk ke bak doang. Oh, masuk berarti mandi di bak berdua gitu. Enggak, tonggeng. Emang muat situ mancing berdua di bak? Muat. Ah, lecet nih, bokongnya Ira. Aduh, salah maning beruat. Lecet serius. Bokongnya sampai lecet. Aduh. Terus kaya udah, jangan disukses kayak gitu. Enggak. Jam berapa sih malam?
Jam 2. Oh, jam 2 pagi. Mm-hmm. Ah. Berapa kali di sini? 2 kali. Terus di sini di bak ini pernah? Enggak muat. Oh, enggak muat. Terus halaman ini. Parah, parah. Itu emang dia banyak pasiennya? Banyak. Dari mana aja? Dari Sukabumi. Oh. Dari Bandung. Oh gitu. Minta apa aja dianya? Oh, baik, sama Neng kayak gitu, sama Mbak. Mintanya banyak gitu. Oh. Terus mereka sedekah-sedekah juga banyak. Iya. Terus uangnya pada kemana dia sedekahin umanya biasa aja kayak gini? Buat apa dianya? Buat investasi apa buat poya-poya gitu? Tak nggak tahu. Oh, kurang tahu. Coba diketokin. Coba ketok lagi. Dari tadi saya nggak dibuka-buka. Assalamualaikum. Itu dari tadi kayak gitu aja. Assalamualaikum. Kera. Nama apa sih ini? Mau ketemu Abah. Ketemu Abah. Abah yang nggak ada. Istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, mohon maaf, saya kesini, mohon maaf nih waktunya, ini kan mau dini hari, karena ini sangat urgent sekali, mohon maaf sekali ini, mohon maaf. Ada apa? Ya ini saya nganter Vera, tadi saya ketemu ini di kuburan, dia lagi buka-buka baju di kuburan. Terus hubungannya apa? Ya tuh saya tadi ngobrol-ngobrol katanya, gini, akhirnya ya saya kesini mau ketemu sama Abah, mau klarifikasi juga sama Vera, Mbak siapanya, mohon maaf. Saya istrinya Abah. Oh, istrinya Abah. Siapa Vera. Namanya? Abah? Ada. Enggak, Mbak siapa namanya? Saya Ine. Oh, Mbak Ine. Kenalkan, nama saya Sarmin. Saya dari Bandung. Tahu. Terus ini ngomong, mau ketemu Abah gitu. Mau kena. Ketemu Abah, ada enggak? Mohon maaf ini waktunya. Sebentar aja. Ngapain kamu kesini-sini? Mau ketemu Abah. Sudah Pak Ajang enggak mau, uang enggak ada. Balikin uang saya enggak mau. Maksudnya apa? Maksudnya apa tadi? Sodako enggak mau dimprut, enggak mau maksudnya gimana? Di sini kan wajib. Oh, wajib. Sodako. Oh. Terus tadi dimprut-mprut maksudnya gimana? Dimprut sama suami saya, itu namanya juga sodako. Kalau enggak punya uang, sodako dimprut. Lah Mbak Waras Mbak kan istrinya bukan? Waras saya. Kan Mbak istrinya? Iya. Lah ini orang lain. Iya. Kok banyak ngebolehin suami ngemprut kayak gitu? Itu juga salah satu sodako. Sodako yang dari mana? Sodako yang dari rela. Untuk ngapain juga. Itu namanya sodako karena gak punya uang. Mbaknya gak cemburu gitu? Enggak, udah biasa. Udah biasa gimana? Udah banyak kan dia ngemprut juga. Aduh. Mbak Waras? Waras? Sehat. Saya mau ketemu dulu dong sebentar mau ngobrol. Punya uang berapa? Mau ketemu sama Abah? Lah, kok mau ketemu? Ya saya mau ketemu aja dulu, gampang ya, uang. Uang berapa aja dulu, sok sini. Ya saya mau ngobrol aja, sok, mau ngobrol. Jangan di sini ngobrolnya, sok, di dalam atau di mana. Punya uang berapa dulu, sok sini. Nah, iya sih. Jangan-jangan Anda bukan istrinya nih. Ini benar istrinya. Iya, istrinya. Istri nomor berapa? Yang kedua. Berarti banyak dong istrinya. Banyak. Nih. Uang berapa? Ini mau masuk, ngobrol. Udah, tapi ada syaratnya. Syarat apa lagi? 5 menit aja, jangan lama-lama. Masuk. Nah, ayo, Neng, depan. Gak punya uang, apa tadi saya sudah pakai ngasih uang? Ini jangan gelendeng-gelendeng aja kayak gitu. Saya sudah... Saya sudah ngasih uang kok. Loh, sekarang ngobrol. Apa? Ngomong. Mau ketemu Abah. Abangnya kan lagi istirahat. Tadi ngomong aja sama saya. Abang enggak bisa diganggu. Pokoknya saya mau ketemu Abah, balikin uang saya. Balikin apa? Katanya udah ikhlas. Kalau udah sodako namanya udah ikhlas, udah diikhlaskan semuanya. Sudah enggak ada. Udah gini aja nih, Mbak. Saya sebelumnya saya mohon maaf kalau ini mengganggu istirahatnya. Emang tadi lagi kuku-kuku gini lagi tanggung. Iyalah lagi tanggung, kamunya aja yang pada gitu. Oh, lagi tanggung. Waktu. Oke, yang pertama saya silaturahmi. Yang kedua saya mau ngobrol-ngobrol sama abahnya. Saya mau ketemu sama abahnya sebentar saja. Saya mau ngobrol. Saya Sarmin dari Bandung nih mau ketemu. Bisa enggak sebentar? Enggak ada, emang kamu siapanya dia?
Apanya Vera? Lah, saya tetangganya dia. Tetangganya dia. Hubungannya apa sama Vera? Hmm? Mau ngapain? Ketemu Abah. Ya ini mau konfirmasi aja, mau klarifikasi. Ngomong, Neng. Saya mohon maaf kalau ini waktunya ganggu. Balikin uang saya. Enggak ada yang dikembalikan. Semua yang sudah disodakakan tidak bisa dikembalikan. Pokoknya saya mau ketemu Abah. Abah tidak ada. Abah lagi tidur, lagi istirahat, dan tidak bisa diganggu. Itu emang orang kayak gini di sini, yang datang di sini banyak itu? Banyak, semuanya pun kayak gitu. Enggak punya uang, ya sudah diemprot. Maksudnya? Sama suami saya. Ikut-ikut. Emang syaratnya begitu? Syaratnya begitu. Terus emang orangnya pada kaya gitu? Kaya semua. Pada sukses? Iya, dia sendiri aja yang ngelakuin syaratnya. Tapi Anda enggak gila ya? Enggak? Enggak, saya sehat. Anda enggak stres? Waras saya. Hmm? Waras. Serius? Serius. Masa enggak? Ngapain saya kalau enggak? Jangan-jangan Anda lagi stres, terus lagi kanjingan angge-angge gitu? Angge-angge lumut. Enggak. Oh. Berarti ini nggak bisa ini dikembaliin duitnya yang sudah di sudah itu? Sudah bisa lah, semua juga sama di sini sudah sobat, tidak bisa dikembalikan. Serius? Serius. Kenapa? Alasannya kenapa? Kan ya baca aja komplain, nggak sukses. Ini udah habis-habisan loh, motor semuanya sempak-sempak, sampai hutang semua sudah dijualin. Dianya aja yang blow-on. Blow-on kenapa? Nggak mau nganuin syaratnya. Coba kalau mau. Lah dari awal Neng sudah dilakuin kan syarat-syarat semuanya. Udah semua. Ritual apa semua sudah? Udah ada yang semua ikut syarat di sini semuanya sukses semua di sana. Tapi nggak saya enggak sukses. Kami. Udah habis. Sukses dari mana ini, belum sukses belum apa? Cuma dia kamu yang gak sukses. Yang lain semuanya sukses. Mana sok contohnya mana? Saya mau ngeliat yang suksesnya dari mana? Dari Hong Kong. Ada. Hmm? Dari Banjarmasin. Udah nih, saya sih mau ketemu nih, saya nggak mau bertele-tele, saya mau ketemu sama suami Anda, bisa nggak? Biar ini clear masalahnya nih, ini masalahnya biar clear, biar malam hari ini kita clear. Tidak bisa. Hmm? Ya kalau saya maksa gimana? Saya maksa nih. Sopan apa? Masuk. Masuk kenapa? Anda punya sopan santun nggak? Lah ya dari tadi kan saya sudah sopan nih sama Anda, saya sudah sopan, sudah santun. Dari tadi saya sudah sopan santun. Andanya dari tadi ngeyel aja. Ya andanya maksa. Maksa saya gimana? Bilang kan Abah lagi istirahat, tidak bisa diganggu. Karena saya sudah miris tadi mendengarnya sudah emprat-brut. Emang ayam di emprat-brut kayak gitu. Harus selesai dong malam ini. Tidak bisa, dok. Sekarang kamu saya keluar maksa. Sekarang. Pulang. Sekarang keluar. Saya hitung sampai 3. 1, cepat keluar. Nggak mau. Abah. 2. Abah. Cepat keluar. Nggak mau. 3, saya santet kamu. Maksudnya apa? Oh, Anda punya ilmu kayak gitu? Iya. Oh, berarti Anda sakti gitu? Hmm? Serius? Serius. Sok, silakan aja. Kamu disantet juga sama saya? Saya pites Anda tuh sekalian. Pites, emangnya kutuk? Ya, saya nggak takut. Kamu lawan saya. Sok! Susu miring jadi lempeng. Lah. Susu miring jadi lempeng. Elek miring bisa lempeng. Balang-balang rain nggak? Aduh. Susu miring jadi lempeng. Kelek miring jadi lempeng. Tak bikin miring semuanya tuh sama saya. Mamak miring jadi lempeng. Balang nang rai nyirap. Lah. Susu lempeng man. Jadi miring. Kelek miring jadi lempeng. Bokong miring jadi lempeng. Balang nang rai nyirap. Tak bikin miring nih sekalian nih. Sok nih. Bisa. Sok, bisa. Kampung sini bisa apa? Selempang miring. Anda nggak waras, tau nggak waras? Jadi lempang. Hmm? Saya waras nanti. Hmm? Anda nggak waras ini? Miring jadi lempang. Kelek miring, kelek miring. Sok, tak bikin bengkok nih sama saya nih. Sok, sok nih. Sok nih, kemplang nih. Kemplang, sok kemplang kalau bisa. Ampun.
Bangun. Bangun, ayo keluar dulu sana. Sini, jangan di sini. Sini, sini. Sini. Duduk. So, ngadep sana, saya akan bersihin. Sila. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Keluarin dari mulut. Tarik nafas. Keluarin setan-setannya. Muntahin. Biar nanti itu si Onton urusannya saya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ikutin saya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Neng tunggu di luar, ini urusannya dengan saya. So, nunggu di luar. Nunggu di luar. Matur-matur, tunggu. Mundur, bulit ke bulit, mata nih.